Kami mohon dengan hormat segenap tamu kehormatan untuk bisa bersama-sama mengikuti prosesi pelepasan balon sebagai puncak pembukaan resmi Porsema ke-11 Provinsi Jawa Tengah. Akan kita ikuti bersama prosesi pelepasan balon oleh seluruh tamu kehormatan sebagai awal. Allahumma salli ala Muhammad. Berikut kita ikuti bersama prosesi pelepasan balon sebagai tanda resmi. Panji Nahdlatul Ulama, Panji Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, dan Panji Porsema menempatkan diri. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama.
Temanggung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian dataran tinggi Dieng. Di perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, terdapat Gunung Suming dan Sindoro. Defile Temanggung mempersembahkan Islam Nusantara. Kabupaten Temanggung yang merupakan bagian dari Nusantara mempunyai semboyan Temanggung Bumi Pala. Padi dan jagung merupakan hasil utama Kabupaten Temanggung. Selain itu, tembakau menjadi andalan kabupaten ini. Ayam cemani adalah hasil ternak unggulannya. Bambu runcing adalah senjata yang dipelopori oleh pahlawan kita, Kiai Subhi. Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang terdiri dari beberapa suku, diantaranya Aceh, Padang, Jawa, Makassar, Papua, Ternate, Lombok, Dayak, dan lain sebagainya. Agama Islam hadir di Nusantara berkat para waliullah. Yang paling dikenal sampai saat ini adalah Wali Songo. Melalui pendekatan dagang, sosial, dan budaya, sehingga Islam di Nusantara berkembang pesat. Sepeninggal Wali Songo, Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah diteruskan organisasi-organisasi Islam, dan yang paling banyak adalah Nahdlatul Ulama. Bersamaan dengan berkembangnya Islam, Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda pun juga sampai di Paraan Temanggung. Dalam hal ini, Kiai Subhi berperan sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Berkat bambu runcing. Untuk yang berikutnya adalah Kabupaten Magelang. Kontingen Macan Tidar Porsema ke-11, Kabupaten Magelang. Kontingen Porsema Kabupaten Magelang adalah salah satu kontingen Porsema ke-11 tahun 2019 yang siap merebut prestasi dengan slogan siap mangkat, siap menang. Untuk yang berikutnya adalah defile dari Kabupaten Pati. Disusul dari setelah Kabupaten Pati adalah Kabupaten Kendal. Setelah Kabupaten Kendal adalah Kabupaten Semarang. Kabupaten Kendal bermoto Ngesti Widi dengan semboyan Kendal beribadat bersih, indah, barokah, damai, aman, dan tertib. Disusul setelah Kabupaten Kendal adalah Kabupaten Semarang. Setelah Kabupaten Semarang adalah Kabupaten Grobogan. Kabupaten Semarang dengan simboyan Semarang Kota Atlas aman, tertib, lancar, asri, dan sehat. Mepet-mepet, takkan mepet-mepet.